Tes. Hola. Eh, headphone gak? Ada suara aku gak semuanya? Ada ya? Ada. Iya, siap. Oh, ini ada siapa lagi ya? Dian Grid ID. Oke. Iya, aku ya. Dong, bener. Ada kok orangnya. Bentar ya, ini masih ada dua angel. Oke, so. Oh, apa? Halo, Puja. Ya? Ada. Woi, risik dulu, diam dulu. Udah semua ya? Ya, dia aja. Tapi di gue gak ada nih, Jo. Mukanya dia, Jo. Oke. Okay. Ini kita coba ke gini kali. Iya belum. Iya masih SG. Oke. Halo semuanya, siang. Siang. Jadi hari ini karena pas sudah jam 1, kita mulai aja ya. Oke. Buka aksen record ya. Nggak ngerti gimana caranya nih, aduh. Ini langsung mulai aja kan, nggak ada yang perlu di gimanain kan ya? Oke. Okay. Langsung Kak, nanti buka sesi Q&A. Oh, oke. Okay. Maklum, nggak pernah bikin kayak gini. Ini out of Johar siapa ya? Udah deh, kita admit aja. Nah, dari sini aku udah nggak terima ini lagi ya. Invitation biar kita konsen. Okay. Recording in progress. Selamat siang semuanya. Hari ini... pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman media yang udah mau menyempatkan waktunya juga untuk jam 1 kita semua live conference. Karena aku tahu dari kemarin tuh udah banyak banget teman-teman dari awak media yang udah telpon, ngechat. Cuma aku tahu kan kalau aku balesin satu-satu dan aku video call satu-satu, kayaknya ya jatuhnya jadi malah banyak banget kan, ada sekitar 20 lebih soalnya. Jadi makanya aku buka live conference hari ini. Oke. Jadi sebenarnya sih aku tuh nggak begitu, kalau aku pribadi ya, sebenarnya aku sendiri pun bingung kenapa aku harus live conference. Sebenarnya aku udah membuat klarifikasi di Instagram aku pribadi. Cuma anggaplah aku membuat live conference ini karena aku menghargai teman-teman awak media yang emang dari awal udah mensupport karir aku, udah membuat banyak berita tentang aku juga. Dan aku ngerasa kayaknya banyak pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan. Dan mungkin daripada kalau cuma dari katanya-katanya atau cuma dari yang ada di Instagram kan mungkin kurang jelas, makanya ya udah aku langsung bikin ini semua. Ya udah, nah langsung nanya aja lah. Kak Wilona. Ya, yes. Aku Yuli dari suara.com. Oh, oke. Okay. Mau tanya, bisa diceritain gak sih itu awal mula kronologi kejadiannya sampai akhirnya heboh di Instagram kayak gitu tuh dari mana? Sebelum masuk-masuk ke akun media sosial gosip gitu. Lalu kabarnya itu awalnya tuh dari Cinder Chelsea Instagram itu siapa sih sebenarnya? Itu, terima kasih. Oke, jujur banget. Sebenarnya aku pun juga nggak kenal, aku pun juga nggak tahu siapa yang menyebarkan berita ini tiba-tiba. Jadi
aku pun juga sebenarnya tidak mau yang kayak tiba-tiba, oh kayaknya aku nih yang lagi diomongin, aku kayaknya nih and ini aku berarti. Aku tidak mau seperti itu juga. Cuma aku tahu aku gak mau menimbulkan berita yang simpang siur, karena banyak media, terus juga banyak teman-teman, banyak orang-orang yang malah berasumsi atau jadi nebak-nebak. Daripada kayak mereka semua kayak nebak-nebak atau asumsi, dan kebanyakan kan mempoinnya langsung ke aku kan. Jadi yaudah, aku makanya akhirnya memutuskan untuk mengupload hasil swab aku. Karena kan aku gak mau kalau, maksudnya, aku emang bukan tipikal artis yang setiap kali nge-swab upload di sosmed. Dan aku yakin kayaknya teman-teman pun semuanya, apalagi kita semua yang kerja di entertainment, kita tahu kan prosedur dan juga protokol kesehatan tuh kayak gimana. Jadi kayak gak mungkin kalau kita setiap kali nge-swab upload IG story. Setiap kali nge-swab upload IG story. Sedangkan udah gak tahu lagi puluhan dan belasan swab yang kita lakukan. Jadi kalau aku pribadi sebenarnya di sini gak mau, apa ya, aku gak mau berkomentar soal IG story atau curhatan yang dibikin sama orang lain, karena yang bikin kan dia, aku pun juga nggak tahu sebenarnya yang dia maksud itu siapa. Jadi aku di sini lebih menjelaskan karena banyak orang yang malah bertanya-tanya dan ada berita simpang siur, dan karena ini berhubungan tentang kesehatan aku juga, makanya aku akhirnya upload itu kemarin di IG post aku. Sesimpel itu sih sebenarnya. Halo Kak Wilona. Yes. Ya, tapi Kak, banyak juga spekulasi yang ini siapa yang ngomong ya? Dari Insert, Kak, Insert Trans TV. Oh, oke. Okay. Yes. Tapi banyak juga spekulasi yang ngomong katanya Kak Wilona tuh ngotot untuk photoshoot, padahal dia nanti Kakak bilang itu kan bukti swab yang maksudnya nggak boleh main di share aja kan, itu kan bisa dibilang privacy. Tapi benar nggak sih kalau dari segi ngotot untuk photoshoot gitu? Oke, kalau aku simpel sih, aku rasa semua teman-teman media udah ngelihat hasil swab aku kan di IG post. Dan di situ juga aku udah menjelaskan tentang aku photoshoot tanggal 3 dan oke, jadi di situ kan sebenarnya kita udah lihat kalau hasil swab PCR aku itu tanggal 2 dan aku photoshoot tanggal 3. Apalagi Kak Wilona. Jujur aja bingung. Aku bingungnya adalah karena hasil PCR aku tanggal 2 dan aku yakin rumah sakit tidak mungkin mengeluarkan hasil yang tidak valid, ya kan? Dan kenapa akhirnya aku nge-post? Supaya menjawab pertanyaan orang-orang, bener gak sih photoshoot dalam keadaan positif? Karena puji Tuhan, saat aku tanggal 3, aku bener-bener dalam keadaan yang sehat, dan semoga tidak didoakan, aku lagi dalam keadaan sakit, dan yang tidak-tidak. Dan juga di situ aku udah melakukan swab PCR, beserta antigen, dan ya aku rasa emang itulah protokol kesehatan untuk kita semua, terutama teman-teman di entertain ya kan, sebelum kita photoshoot, sebelum kita syuting. Jadi ya normal aja. Halo. Halo, Kak Natasha Wilona. Halo. Halo. Halo Wilo ya. Ini kan pembahasannya kan waktu kemarin photoshoot itu kan sempat tes lagi di lokasi. Seperti itu kan, kemudian pas informasi di lokasi katanya positif gitu kan. Kemudian sempat kamu menolak juga, informasi bukan kamu ya, ini atas inisial N-nya itu ya. Cuma terus disitu membawa ada ibu-ibu, dan sedangkan memang selama ini yang sering menemani Wilona kan identik dengan ibunya ini. Ini jadi pemberitaan ini kan jadi mengarahnya ke Natasha Wilona. Ini gimana nih? Bener gak berita? Jujur aja ya, kalau aku pribadi sebenarnya orang mau tiba-tiba mengarahkan seakan-akan ke aku, atau misalnya ada orang yang misalnya berniat membuat cerita yang tidak benar tentang aku, sebenarnya sih aku gak masalah. Karena kan ujung-ujungnya aku yakin masyarakat dan awak media tuh pintar, karena pasti melihat nyata jelas dari dua lembaga yang emang benar-benar berkredibilitas. Iya. Kenapa aku nggak banyak komentar? Karena maksud aku dengan adanya bukti swab itu sebenarnya sudah menjawab semuanya. Dan mudah-mudahan tidak ada kejadian seperti itu lagi. Yes.
kalau kita di dunia entertain, menurut aku udah biasa lah, ada yang suka, ada yang enggak. Dan itu hak setiap orang. Orang yang suka sama kita, monggo, yang enggak suka pun juga enggak masalah. Itu adalah hak dan juga, ya itu kembali ke diri masing-masing mereka bagi aku. Jadi, aku juga tidak merasa dia misalnya, karena kan dia menggunakan inisial, aku juga tidak merasa misalnya dia menyebut aku misalnya. Cuma karena aku peduli sama orang-orang yang maksudnya pasti concern ke aku juga peduli pastinya dengan berita simpang siur, apalagi kalau didengar sama keluarga aku dan lain-lain. Makanya akhirnya aku membuat klarifikasi itu di Instagram, karena bagi aku ya oke, ini demi kebaikan semuanya. Jadi ya, kalau misalnya ditanya gimana lagi, aku juga bingung, karena ya inilah yang terjadi gitu loh, inilah yang ada buktinya nyata, udah. Waduh, bentar. Karena aku kayak banyak banget nih. Kenapa, Kak? Oh, ya. Gak tahu sih ya. Siapa ya? Karena jujur aku juga pertama kaget kok tiba-tiba ada berita kayak gini dan tiba-tiba jadi heboh. Mungkin kalian kalau misalnya mau nanya lebih lanjutnya tentang orang yang diomongin sama narasumber yang kalian bilang, ya mungkin kalian bisa tanya langsung kepada yang bersangkutan yang membuat story. Karena kan kita gak ada yang tahu dia lagi ngomongin siapa dan gimana. Halo Kak, Kak Wilona. Nanya lagi okay. Dari Screenshot TV, tapi dari Kak Wilona sendiri nih, ngerasain gak sih dampak dari berita yang sekarang ini, kan maksudnya sekarang bisa dibilang dampak beritanya kan nyampe gak sih ke kerjaan Kak Wilona sendiri gitu? Pasti kan orang banyak, baiknya kan netizen Indonesia kan pasti suka nelen berita yang belum pasti juga kan, dia takutnya gimana-gimana. Waduh, bukan aku yang ngomong ya. Tapi dampaknya nyampe gak sih ke kerjaan Kak Wilona? Enggak sih, soalnya kan kalau orang-orang di pekerjaan biasanya ngeliat buktinya tak. Jadi pastilah sebelum misalnya aku ada dubbing, aku ada take VO, aku ada syuting, nggak mungkin kan kita semua nggak di swab. Ya udah, maksud aku kalau orang yang bekerja mereka mengerti bahwa inilah prosedurnya, dan kalau emang hasil yang keluar dari lembaga yang emang benar-benar meyakinkan seperti itu, ya mereka mau ngapain lagi kan? Oke, okay. Udah jelas kah? Halo, ada yang mau ditanya lagi? Halo, Natasha Wilona. Ya. Halo, Wilona. Ya. Iya, iya. Ini kan Mama kan juga jadi ya, keseret-seret nih, karena di status itu kan ditulis juga ibu segala macam kan. Dari Mama sendiri gimana sih? Tanggapan dari keluarga mama, mungkin ketika mendengar isu-isu tersebut. Makasih. Jujur sih kita udah biasa ya. Ya kayaknya jujur aja aku yakin awak-awak media pasti udah lebih tahu lah. Di entertain itu sudah biasa. Saat kita hidup gak mungkin semua pemberitaan tentang kita selalu baik. Gak mungkin semua orang suka sama kita. Gak mungkin juga semua orang harus selalu ngomong yang baik tentang kita. Itu kan hak setiap orang. Jadi ya udah biasa lah, kita udah belasan tahun di entertain. Masa kita nggak maksudnya tiba-tiba shock dan kaget kan aneh juga ya. Wilo, aku dari yulisuara.com. Halo. Okay. Mau nanya lagi, itu kamu ada teguran nggak sih ke akun-akun yang bersangkutan yang menyebarkan berita itu pertama kali? Jujur kalau bagi aku, misalnya seandainya pun ada orang yang punya niat yang tidak baik sama aku, atau misalnya ada yang berniat menjatuhkan dan lain-lain, memfitnah, ya aku yakin Tuhan pasti tahu kebenarannya dan pasti akan dibalas. Jadi ya, bagi aku yang paling penting akunya tetap positif thinking. Akunya juga tetap profesional, tetap melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan prosedur. Jadi nggak ada yang perlu aku takutin juga kan. Jadi ya udah, aku biarkan mengalir saja. Berarti nggak akan menegur pihak yang menyebar. Kemarin pihak yang salah satunya ada pihak yang tiba-tiba nyebarin hasil swab antigen
sama tiba-tiba pakai foto aku yang aku bilang aku yang bersinar Chelsea itu. Itu langsung aku tag kok di IG feeds aku. Pada baca kan, karena bagi aku dia gak ada di lokasi, tidak ada di tempat, bukan kru, tapi tiba-tiba menyebarkan fitnah menggunakan wajah aku, dan tiba-tiba menyebarkan hasil swab tanpa seizin aku, tanpa seizin brand. Jadi aku cuma kayak mengetek dia akhirnya, tapi terakhir aku ngeliat sih di IG-nya udah gak ada ya IG-nya dia. Cuma ya aku begitu caranya. Tapi Luna, aku ambil berita pagi Trans 7. Tapi Luna, mungkin selain berita heboh yang kemarin tuh, berarti kan namanya Kak Wilona pernah terpapar COVID juga ya. Nah mungkin boleh diceritain Kak pengalamannya waktu itu gimana sih? Kapan Kak Wilonanya? Kalau pengalamannya ya, jujur ya, aku mungkin termasuk tipikal yang tidak mengalami gejala yang signifikan. Dan aku tidak mengalami yang kayak kehilangan indera perasa, indera penciuman. Aku juga gak ngalamin yang kayak demam dan sesak napas. Jadi ya udah, mungkin karena saat itu puji Tuhan daya tahan tubuh aku juga lagi kuat mungkin ya. Dan juga aku udah vaksin 2 kali. Jadi mungkin karena itu juga, makanya penting banget ya guys, terutama buat teman-teman awak media nih yang kerjanya ke lapangan, harus wajib banget divaksin 2 kali. Jadi ya udah, aku tiba-tiba pas hasil swab positif, aku swab lagi sekali lagi antigen positif lagi, aku langsunglah pergi ke rumah sakit untuk PCR. Dan karena nggak ada gejala, ya udah, terus udah, jadi aku isoman, aku makan semuanya, aku makan dari makan buah, makan sayur, aku minum air putih, stylist aku kirimin aku peach gum, aku minum segala macam vitamin, terus juga aku berjemur di bawah matahari setiap hari 30-45 menit. Itu aja sih kalau aku caranya. Kapan itu Kak, berarti terpaparnya, dan berapa lama waktu itu? Yang terpapar waktu itu Kak Wilonya sendiri? Maaf, aku doang sih. Kapan Kak, berarti berapa lama waktu itu isolasinya? Aku udah upload di IG post aku ya, aku tanggal 22. Sampai berapa lama Kak? Jujur sih sebentar ya, kayak gak lama. Soalnya waktu itu kan aku langsung, jadi tuh sebenarnya gini, aku pun juga gak tahu bakal lama atau enggak. Jadi tiba-tiba aku udah ngerasa, oh kok aku udah agak sehatan ya, aku iseng lah. Yaudah aku mau iseng ah tes. Tiba-tiba aku udah negatif, aku sendiri juga kaget, wah aku udah negatif, kayak gitu. Jadi makanya kalau orang semua pada nanya ke aku, gimana pengalamannya? Jujur, aku tidak mengalami seperti yang orang lain mungkin alami, yang mungkin parah dan gimana, dan bagaimana cara mengatasinya. Karena jujur banget yang aku lakukan hanyalah tidur sambil makan terus, sama olahraga sih di rumah. Aku makan, olahraga, dan mungkin karena gejala aku gak yang parah, jadi ya udah tiba-tiba sembuh, tiba-tiba udah kayak orang sehat aja gitu. Tapi pertama kali tahu kalau misalnya Kak Wilona positif tuh ada rasa gimana gak sih? Kaget lah, masa gak kaget? Kayak wajar aja, kayak aku kaget, wah tiba-tiba aku positif ya, karena kan gak ada gejala ya. Dan kalau misalnya gak ada gejala tuh kan kita pasti kaget lah pertama. Terus ya udah, habis itu aku langsung antigen lagi sekali lagi, langsung PCR juga lagi. Ya udah, karena aku lihat aku positif, ya udahlah mau gimana. Ada share dulu lah. Artinya Kak, dari dan Kak, kamu pernah, halo? Ya. Ya, Narsulana kan pernah kena gitu, dan sekarang kan lagi mulai banyak lagi nih yang terpapar COVID. Yeah. Kamu tetap melakukan aktivitas seperti biasa, syuting atau yang lainnya, atau mengurangi aktivitas? Jujur ya, kayak kemarin aku juga ngomong di vlog aku bilang kalau bisa sebisa mungkin kita jangan terlalu banyak aktivitas di luar. Tapi aku mengerti. Banyak orang yang mungkin kalau mereka cuma di rumah aja, mereka tidak bisa memberi makan anak istrinya atau mungkin keluarganya. Jadi kalau seandainya harus banget keluar, ya pakai protokol aja. Seperti misalnya pakai masker, bawa hand sanitizer, cuci tangan, dan nyampe rumah wajib mandi, itu udah pasti. Sama yang paling penting bagi aku saat ini adalah semua divaksin sih. Karena dengan kamu divaksin, setidaknya kita akan mengurangi rantai COVID yang lagi tinggi ini. Kalau menurut aku gitu. Tapi selebihnya kalau mau tahu yang lebih detail dan lebih pastinya ya kita harus tanya ke pakar dan yang ahlinya ya. Karena kan ini cuma aku orang awam.
Tapi support dari orang-orang terdekat mungkin seperti sahabat kayak Feral mungkin, terus Kak Feli, seperti apa sih supportnya? Banyak sih, aku bersyukur dikelilingin orang-orang yang baik dan sayang sama aku. Mereka benar-benar mensupport, benar-benar yang kayak peduli, sayang. Pokoknya saat aku tiba-tiba terkena sesuatu hal yang tidak baik aja, aku langsung ditelepon semua orang. Sampai kayak aku setiap kali telepon sama teman, satu jam. Karena semuanya bertanya, ada apa, kenapa, tapi kamu udah sehat, kamu udah ini. Iya, puji Tuhan, gak apa-apa. Jadi ya, intinya sih aku bersyukur sama Tuhan, karena bagi aku, hidup aku udah cukup. Udah lebih dari kata sempurna yang Tuhan kasih gitu. Aku diberikan kesehatan, diberikan orang tua, diberikan keluarga yang menyayangi aku, diberikan sahabat yang benar-benar mensupport dan menyayangi aku. Jadi ya aku berterima kasih lah. Ditambah juga aku yakin banyak orang di luar sana yang sayang juga sama aku. Atas ya. Halo. Ya. Mama juga yang ngomong tetap kalau live lumayan ya. Mungkin sampai 5 menit lagi kali ya. Dengan lagi banyaknya COVID ini, kamu banyak menolak tawaran job nggak? Karena kamu akhirnya agak selektif untuk memilih job-job yang ke kamu gitu ya? Selektif itu sudah pasti. Maksud aku, tanpa corona pun kita pasti akan selektif dalam memilih pekerjaan kita ya, memilih yang terbaik. Cuma pas banget kebetulan emang aku tuh baru banget selesai syuting series aku di awal Juni. Jadi emang saat ini emang lagi waktunya aku istirahat. Seandainya ada kerjaan mungkin cuma kayak endorse yang bisa aku kerjain di rumah, atau konten YouTube yang bisa di mana aja aku bisa bikin di rumah, di kamar aku. Atau misalnya yang kayak itu, kayak misalnya hal-hal simpel kayak dubbing untuk iklan aku, TVO, gitu-gitu aja yang simpel. Jadi bukan yang beraktivitasnya benar-benar padat 1x24 jam gitu. Okay. Kalau mungkin hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kejadian yang udah terjadi ya, kejadian itu, dan termasuk Kak Rulino pernah mengalami terpapar COVID, mungkin pelajaran apa sih yang bisa diambil dari semua itu? Kalau bagi aku, pelajaran yang bisa diambil adalah namanya hidup, perjalanan hidup itu tidak selalu mulus, tidak selalu tertawa, tidak selalu bahagia. Ada saatnya mungkin kita menangis, ada saatnya kita down, hidup itu seperti roller coaster. Tapi di luar dari itu semua, kuncinya adalah banyak bersyukur. Karena saat kita bersyukur, hati kita tenang, pikiran kita tenang, kita fokus ke hal-hal yang positif. Dan saat kita bersyukur, kita juga akan lebih menghargai, bukan cuma menghargai hidup kita, menghargai orang lain di sekitar kita. Kalau menurut aku itu. Oke semuanya. Terima kasih buat teman-teman awak media yang udah join hari ini. Terima kasih juga, semoga aja pemberitaan dan juga live conference yang udah kita lakukan ini bisa membawa dampak yang positif, bukan cuma buat aku, tapi juga buat orang-orang sekitar aku, dan juga buat teman-teman awak media yang akan nyampaikan beritanya. Thank you. Terima kasih Ilona. Jaga kesehatan semuanya, stay safe. Terima kasih. Terima kasih.